Pengasas platform aplikasi temu janji Sugarbook mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Shah Alam atas tuduhan menggunakan laman web menyiarkan hantaran bertajuk Top 10 Sugar Baby University in Malaysia sehingga menimbulkan kegentaran awam. Chan Yu Bun, 34 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Sabrina Nakar Elias Bahri. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa atas niat menyebabkan ketakutan orang awam yang akan terdorong melakukan kesalahan. Perbuatan didakwa dilakukan 10 Februari lalu. Jika terbukti bersalah, tertuduh boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Majistret membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain perlu memenuhi syarat tambahan dengan menyerahkan pasport kepada mahkamah. 26 Mac depan sebutan semula kes.